Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka, serta pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap kegiatannya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan Cemimin di channel kesayangan kalian, yang dimana channel ini akan selalu memberikan berita terbaru dan terupdate seputar keseharian Arya Saloka dan Amanda Manopo di lokasi syuting. Nah guys, kali ini Cemimin punya berita tentang Arya Saloka dan Amanda Manopo yang sedang asik ngobrol berdua saat break syuting terekam kamera. Namun guys, sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya teman-teman semua, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian tinggalkan jejak dengan cara tekan tombol subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan usahakan ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Nah guys, seperti yang kita ketahui, Arya Saloka dan Amanda Manopo adalah pasangan fiktif di sinetron Ikatan Cinta. Bahkan karena akting mereka yang sangat mendalam, banyak penonton yang ikut baper dengan keromantisan mereka. Nah guys, tak hanya dalam adegan sinetron saja, mereka juga sering tertangkap kamera saat asik ngobrol berdua. Bahkan guys, mereka sudah tak canggung lagi untuk memperlihatkan kedekatan mereka. Akan tetapi kita tidak boleh berburuk sangka, karena mereka mungkin saja hanya menjalankan tugasnya sebagai pemain sinetron, dan mereka hanya benar-benar melakukan akting untuk kesuksesan sinetron tersebut. Nah guys, karena di sisi lain Arya sudah mempunyai seorang istri dan satu anak, yaitu Putri Ane dan Ibrahim. Karena dari banyaknya fans yang menjodohkan mereka, Arya tetap saja sudah mempunyai pujaan hati, yaitu Putri Ane. Dan mereka juga sangat romantis saat di rumah. Dan tak hanya itu, Arya juga adalah seorang aktor yang sangat profesional, hingga ia tak mungkin benar-benar terbawa perasaan saat melakukan adegan-adegan mesra dengan Amanda Manopo tersebut. Dan juga Amanda Manopo sering dibicarakan warganet tentang kedekatannya dengan sosok pria. Mungkin saja Amanda Manopo juga tengah pendekatan dengan pria tersebut. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja yang bisa Cemimin sampaikan. Jangan lupa tonton videonya sampai habis dan saksikan video terbaru dari channel ini, karena channel ini akan selalu memberikan berita terbaru dan terupdate seputar pemain Ikatan Cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan kalian tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like-nya juga ya. Cemimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.